bagi-bagi makanan. Merangka satu bulannya Ruhina bisa bacara. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we... Sekarang kita lagi mau bagi-bagi makanan untuk orang-orang yang membutuhkan dalam rangka satu bulannya Ruhina bisa bacara. Oh, buat kalian yang nonton, kalian langsung standby di depan rumah kalian karena kita mau lewat. Iya. Langsung aja yuk, ini udah jam berapa nih? Setengah enam. Kita nggak terlalu banyak bagi-baginya, tapi ya semoga bermanfaat. Pas udah sebulan udah bisa hari. Ibu, ada ini. Iya, ya, nih buat makan. Maaf gak ada minumnya, Bu. Kasih, Bu. Bapak. Pak, assalamualaikum. Pak, Riku punya makanan, Pak. Tapi maaf, Riku lupa gak ngasih minumnya. Ya. Amin. Ya. Doain, Pak. Ini tuh dalam rangka itu anak saya 1 bulan. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Apa? Ini Pak, ada makan. Oh iya. Stuck in a vault, I know that time can heal all. But how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. Ini berapa? Ini mau lagi gak nih buat maminya? Buat mami kamu? Ini mama. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Bu, ini ada makanan, Bu. Buat Ibu, iya. Ibu juga, iya. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel. Ada sedikit makan. Ini, Ibu, bentar. Ada sedikit makan. Iya, sama Bu. Ini udah berangka syukuran anak aku. Alhamdulillah. Doain ya, Bu. Sehat-sehat. Terima kasih.
Is this an argument or just the start of it? I want to 50 dapat ya. Kacamata aku bagus enggak, Bu? Iya. Yeah. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to when they. Ah sih, aku bagiin ke orang makanan, aku yang lapar. Tapi ini di nazarnya semuanya kita bagikan. Ya, kita nanti jajan lagi aja. Nanti kita beli nasi uduk. Di baju bagus ya, tapi saya. Belum ini dulu. Lucu. Ayo. Buat si Ruhi. Guys, ini aku mau kasih ke suami istri yang lagi pacaran. Wow. Mereka kayaknya bekerja sambil pacaran. Oh. Makanan buat kalian. Makan ya. Ternyata cewek dua-duanya. Enggak ada ngomong. Itu parkir, Seth. Mana? Ini yang pakai itu memang motornya dia, tapi dia parkir. Yuk. Kakak. Bener enggak? Kelihatan. Takut enggak diterima. Saya makannya KFC. Tuh, kan berangkat ngomong. Hampir aku dilempar. Kamu kira saya siapa? Tinggal dikit lagi guys, mungkin sekali lagi baru habis kita pulang, yuk. Bismillah. Selesai teman-teman, dan sekarang karena aku lapar jadi kita ke
apa ini? Tempat makan. Tempat pokoknya makan kita juga. Mau makan dulu. Tadi udah beres bagi-baginya. Gimana, seru banget gak guys? Seru. Seru. Jadi, oh iya, ini siapa sih? Ini tuh adiknya Rasi, namanya siapa? Ica. 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 Saudara. Tapi inisialnya R, R. Ini siapa kamu, Ca? Enggak tahu. Ini siapa? Huh? Ini siapa, Kak? Saudara sih, tapi jauh. Bohong-bohong, ini adiknya Rasi, ini adik ipar aku. Nama, tapi namanya R juga, jadi kita R family. Wow. Jadi kita mau makan dulu. Iya, aku lagi mau kasih tahu. Nama kok kamu mau makan dulu, kamu buru-buru banget sih. Lapar. Namanya Riesa. Oh iya, ada yang lapar. Yaudah yuk, buat anak aku yang lagi ditinggal sama neneknya. Semoga sakinah. Yang amanah. Patonah. Nggak, pokoknya mah sehat-sehat, yang penting sehat. Semoga jadi anak soleha, pinter, cantik, cerdas, rezekinya banyak. Lah muluk-muluk sih, semoga udah gede jadi dokter, jadi punya pesawat, presiden. Jadi apapun yang dia pengenin, yang penting berguna. Dan buat kalian, tulis di di kolom komentar, kita bagi-bagi makanan apa lagi untuk buat next video. Buat 2 bulannya kali ya, 2 bulannya Ruhi, iya. Kita melakukan apa lagi nih? Karena tadi pun mendadak ya, kita mau ngapain nih, syukurannya gimana. Akhirnya kita bagi-bagi makanan aja. Tapi nanti untuk bulan depan, 14 September, kita harus ngapain lagi. Terus tulis aja, di komentar. Enggak, 14 September itu ulang tahun karakum. Terus kita bagi-bagi apa? Bagi-bagi padi. Ketemu padi Kerawang. Oh. Yaudah,